ini dia guys, hasil dari hunting di kuburan ya. Kita coba untuk dijadikan stack dari bahan kemuning, dan karakter pohonnya lumayan keras guys. Kita cari bentuknya. Ini dia guys, untuk sementara kita cari posisi yang cocok untuk dijadikan bentuk. Semoga bahan ini kedepannya tumbuh subur dan berhasil ya untuk dijadikan bahan stek. Kali ini selanjutnya kita menemukan bahan hasil tebang ya. Ini hasil tebang masyarakat sekitar kuburan sini, dibuang di tempat sampah. Kita manfaatkan ya, eman-eman, karena ini bahannya lumayan bagus untuk bonsai. Sepertinya ini sudah tua ya guys pohonnya ya. Kita ambil bagian batang yang kecil-kecil ya guys, yang sekiranya bagus dan bisa hidup. Mohon maaf ya guys karena tempatnya sedikit kotor, karena ini ada di area tempat sampah, tempat pembuangan barang-barang bekas atau kotoran warga masyarakat sini. Yuk kita eksekusi guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, bahan dari pohon beringin sudah lumayan bagus dan berkarakter tua ya guys. Liukannya sudah tampak kelihatan. Semoga pertumbuhan kedepannya nanti menjadi bagus dan lebih baik. Untuk hunting kali ini sekian dulu ya guys. Mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan dalam video ini karena tempatnya sedikit kotor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.